5 partai pendukung utama pemerintah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi usai silaturahmi Ramadan di DPP PAN pada Minggu 2 April 2023. 5 partai itu adalah Golkar, Gerindra, P3, PAN, dan PKB. 2 partai pendukung pemerintah lainnya yakni PD Perjuangan dan Nasdem diketahui tidak hadir. PD Perjuangan sebenarnya diundang, namun Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berhalangan hadir. Sementara itu, Partai Nasdem tidak hadir karena memang Partai Besutan Surya Paloh itu tidak diundang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan alasan partainya tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Dia menilai, partainya tidak diundang karena itu merupakan pertemuan antar koalisi di kalangan pemerintah dan bukan pertemuan koalisi pemerintahan Jokowi. Ali menyebut, Nasdem tidak masalah karena tidak diundang. Menurut dia, itu merupakan pertemuan KIB yang dibentuk oleh Golkar, PAN, dan P3 dengan KKIR yang digagas oleh Gerindra dan PKB, dan bisa jadi 2 koalisi itu melebur untuk membentuk koalisi besar. Ali juga memastikan, Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah sekalipun sudah mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.